bukti ini. Munir ni bukan apa, Kak Ji. Munir seganlah dengan Kak Ji. Munir dah banyak menyusah Kak Ji jaga anak Munir. Mi tak adalah menyusahkan. Kalau Munir ambil princess, Kak Ji lagi sedih tau. Dah 6 tahun kan Kak Ji jaga dia? Ya, Kak Ji. Sekejap lagi Munir nak keluar. Jangan pergi jumpa dengan Emilia. Munir ingat nak pergi cari something untuk princess tapi tak tahu nak beli apa. Kak Ji rasa nak beli apa? Sekejap. Ni dekat mall tu ada boot scented candle. Hari tu princess nak pergi sana tapi tak tahu kenapa tiba-tiba dia lari. Kenapa dia tiba-tiba lari? Tak tahulah. Tapi nanti kalau Munir jumpa boots tu, tolong belikan. Lambat kau balik. Bang. Munir pusing-pusing KL kejap. Nak keluar dengan Nick, dia tak balik lagi. Pusing-pusing KL ke? Pusing-pusing cari Jiha? Abang peliklah. Kau tinggalkan dia, tapi kau tak nak lepaskan dia. Munir takkan lepaskan Jiha, bang. Munir nak Jiha rasa apa yang Munir rasa selama ini. Jiha dah curang dengan Munir. Kalau betullah dia curang, engkau yang tanggung dosa sebab engkau yang biarkan. Dan kalau dia tak curang, engkau lagi berdosa sebab tak jalankan tanggungjawab sebagai seorang suami selama 6 tahun. Bang, dia lari tak ke mana, bang? Munir dah cari. Cuba cakap, siapa yang lari dulu? Cakap dia lah kau tengah seronok hidup bahagia dengan Jiha. Yalah, cerita dah berbalas selama ni kan. Jiha pun mesti happy sebab dapat lelaki hebat daripada aku macam kau. Aku masih tahu lagi hukum eh. Kalau Jiha kena goda dengan lelaki lain, kau yang salah. Sebab kau tinggalkan dia, kau tak jaga dia. Pada aku, kau ni lelaki paling tak guna. Eh, kau jaga sikit bahasa kau bila bercakap dengan aku eh. Kalau bukan sebab kau, hidup aku dengan Jiha dah lama bahagia. Macam mana kau boleh letakkan kunci kebahagiaan kau pada orang lain? Kau tu suami.